Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak ibu semuanya. Semoga anak ibu dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Sebelum belajar, ibu pastikan anak ibu sudah pakai seragam sekolah ya. Dan jangan lupa kita harus membaca doa. Kita mulai dengan membacakan basmalah. Sekarang kita belajar tema 1 diriku, subtema 2 tubuhku, pembelajaran ke-1. Silakan anak ibu buka buku tema halaman 37. Tubuh adalah pemberian Tuhan. Setiap bagian tubuh berguna bagi kita. Mata untuk melihat, telinga untuk mendengar, tangan untuk memegang, kaki untuk berjalan. Terima kasih Tuhan, tubuhku sehat. Nah, sekarang mari kita belajar mengenal anggota tubuh. Coba lihat tubuh anak ibu. Tubuh kita memiliki bagian-bagian. Ada kepala, tangan, dan kaki. Nah, untuk lebih mengenal lagi, mari kita mengenal anggota tubuh sambil bernyanyi. Sekarang kita akan mengenal bagian-bagian tubuh. Kepala, dahi, telinga, mata, pipi, hidung, mulut, jari, bahu, tangan, kaki, dagu. Anggota tubuh merupakan pemberian Tuhan. Untuk itu, kita harus bersyukur. Agar tubuh sehat, makanlah makanan yang sehat. Saat makan, makanlah dengan sopan. Seperti gambar di bawah ini. Duduk dengan tertib, berdoa sebelum makan, makan dengan tangan kanan, dan satu lagi, tidak boleh berdiri. Tubuh dapat bergerak. Bergerak ke kiri dan ke kanan. Ditekuk ke depan. Berdiri tegak. Nah, untuk itu, mari kita menari sambil meniru gerakan berikut ini. Sekarang, anak ibu buka bukunya halaman 42 dan 43.
Anak-anak ibu telah mengenal bagian-bagian tubuh. Nah, pasangkanlah nama bagian tubuh dengan cara menarik garis sesuai gambar. Latihan selanjutnya, pasangkanlah kata dengan huruf awal seperti contoh. Selamat mengerjakan tugas ya anak ibu. Nah, kita akhiri pembelajaran kita hari ini dengan mengucapkan Alhamdulillahirrabbilalamin. Ibu akhiri dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.